Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru terkait pencairan bonus tambahan bagi KPM PKH dan PPNT yang telah ditetapkan sebagai penerima pencairan PLT mitigasi risiko pangan yang dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan oleh pemerintah. Perlu diketahui bersama, PLT mitigasi risiko pangan ini adalah sebuah program bantuan sosial dari pemerintah untuk mengurangi inflasi pangan. Program bantuan ini ditujukan kepada sekitar ada 18,8 juta kurang lebihnya keluarga penerima manfaat di Indonesia dan akan memiliki bantuan alokasi total dana sebesar Rp600.000 untuk per KPM. Namun baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini mengungkapkan jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT-MRP sebesar Rp600.000. Informasi jadwal pencairan BLT-MRP Rp600.000 ini telah disampaikan Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK beberapa waktu yang lalu. Maka jadwal pencairan BLT MRP 600.000 2024 secepat-cepatnya ini akan disalurkan adalah di bulan April hingga paling lama di bulan Juni tahun 2024 proses pencairannya. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan BLT MRP 600.000 ini akan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM se-Indonesia. Penerima BLT MRP 600.000 ini adalah penerima kartu sembako atau BPNT berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Setiap KPM akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Namun untuk efektivitas penyaluran BLT MRP ini akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga total BLT MRP akan diterima Rp600.000. BLT MRP Rp600.000 akan disalurkan oleh Kemensos dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar 11,3 triliun. Airlangga juga mengatakan BLT MRP 600.000 termasuk dalam program perlindungan sosial atau perlinsos pada kondisi tertentu. Dan berikut ada hasil cek saldo pencairan BLT MRP 600.000 di bulan April ini. Saldonya masih kosong, masih nol, belum ada tanda-tanda pencairan. Para KPM yang masih menunggu harap bisa bersabar. Bantuan pasti akan cair, nanti akan indah pada waktunya. Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di berita lainnya.